hadir bersama saya di sini dari RUI, Profesor Kiai Haji Mift Abdul Akhyar. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Lalu didampingi oleh Bendahara Umum di sebelah kiri saya ini, Kiai Misbahul Ulum Kiai Misbahul, dan ada Ketua IDDI, Wakil Sekjen RUI, yaitu Ikatan Gus-Gus Indonesia, yang menjadi Wakil Sekjen. Dan katanya aslinya Wakil Sekjen RUI. Dengan ini hasil pertemuan ini, saya menyampaikan hal-hal berikut kepada beliau tadi sebelum diskusi. Pertama, penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di kantor RUI, sehingga jangan berpikir bahwa itu apa namanya penggerbekan kantor RUI dan tidak terkait dengan urusan RUI, karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan RUI. Yang kedua, apakah penegak hukum dalam hal ini Densus juga tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI? Tidak pernah. Polisi maupun Densus tidak pernah. Masyarakat dan media seperti saudara-saudara yang kemudian membuka identitas yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI di Papua, di Papua, dan RUI kemudian menonaktifkannya. Yang ketiga, pemerintah tidak bisa dan tidak boleh menjawab sekarang tentang bukti dan alat bukti proses penyelidikan dan penyidikan terhadap ketiga terduga teroris tersebut, karena hal itu bisa mengacaukan proses itu. Jadi sebagainya yang diumumkan hidupnya nanti yang keluar pada sebuah lagi semua dari ini. Sekarang proses itu. Jadi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Jadi begitu ketentuannya, masuk kapan boleh didampingi perkara, berapa lama pemeriksaan dan seterusnya. Tetapi meskipun pemerintah tidak bisa menjawab sekarang, pemerintah akan memastikan proses hukum terhadap ketiga terduga teroris tersebut akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang keempat, pemerintah tidak melarang siapapun untuk menilai, mengkritik, serta mengekspresikan pendapat dan aspirasi terkait kasus ini, baik pro maupun kontra. Hal itu bisa dilakukan oleh setiap warga negara sepanjang tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan dan cara-cara melawan hukum. Indonesia adalah negara demokrasi, kedaulatan rakyat, sekaligus negara nomokrasi atau kedaulatan hukum. Saudara, saya ingin jelaskan, boleh berpendapat pemerintah tidak fair, RUI kecolongan, tapi yang membantah juga harus diberi tempat, itu tidak benar. Asal jangan melanggar hukum, yang melanggar hukum itu sudah ditangkap. Misalnya membuat instruksi, duduki kantor-kantor polisi dan bakat, itu kan sudah ada yang ditangkap. Itu melanggar hukum. Kalau cuma menyatakan RUI saran pemerintah menyerang ini dan macam-macam itu, silakan berpendapat karena masyarakat sendiri membantahnya juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!